Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa kepada umat Rasulullah. Berarti pada zaman Rasulullah belum. Ya tialan nasi akan datang pada suatu masa. Suatu zaman la yubalil mar'u bima akhada minhu. Dia tidak peduli lagi dengan dari mana dia mengambil hartanya. Dengan cara apa dia mendapatkan hartanya. Berarti tidak mempertimbangkan halal haram, yang penting dapat. Entah itu kadal, entah itu aspal, ya pokoknya semuanya masuk gitu. Halal haram enggak peduli. Aminal halal, amil haram. Ini sudah terjadi di tengah-tengah kita belum? Sudah terjadi, sedang terjadi, enggak tahu sampai kapan terjadi. Nah, yang paling marak masalah riba contohnya. Nah, ini introspeksi kita. Jangan-jangan kita ngaji masih terlibat dengan riba. Karena begitu membelit riba ini ke masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba." Akan datang suatu masa pada manusia tidak seorang pun kecuali mereka akan makan riba. Tahu dosa riba? Ya, sangat berat. Satu dirham riba, ya, itu masih lebih jahat daripada apa? 36 kali zina. Yang paling kecil dari riba seperti orang mendatangi ibunya sendiri. Naudzubillah, betapa besarnya ini. Tapi antum lihat di mana? Ya, keluar sedikit ini ada kantor ribawi. Keluar sedikit ini ada kantor ribawi. Ada yang resmi, ada yang abal-abal, ya, ada yang pribadi, personal, ya, dan lain-lain. Ya. Dan terus menjamur dan selalu laku, itu ya. Selalu laku. Nah, kita harus prihatin apa kita kena apa tidak ini. Fa in lam yakul huwa sabahu min hubarihi, sampai orang yang tahu ingin melepaskan diri dari riba ini masih kena juga debunya.